Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Baik. Oke, ada yang pertama kali kemari ke Kuala Lumpur atau udah sering? Udah sering ya. Indonesia Malaysia sama aja kan. Oke. Jadi sekarang ini kita akan lanjutkan perjalanan kita langsung ke Twin Tower ya, di mana nanti ada ketemu orang ya. Iya. Di sana. Oke, di sana nanti mungkin berapa lama nanti di sana? Satu jam. Orang dari Indonesia juga ya? Oke. Hai semuanya, aku baru nyampe. Tadi kemarin kita pisah pesawat soalnya aku karena ada kebutuhan lebih cepat kesini, jadi aku lebih duluan nyampe. Aku ada kerjaan juga, ketemu sama temanku juga, ngebahas kerjaan. Terus aku juga baru ngecat rambut, ya rambut baru aku warna abu-abu. Cat sendiri loh, guys. Sekarang kita udah di depan Petronas Twin Tower, kasih lihat dong semuanya. Jadi mereka lagi mau spot foto dulu. Nanti baru abis ini kita lunch dan jalan-jalan. Ikutin terus. Anipuranku, let's go! Kita mau kemana? Kita mau foto di dalam, tapi aku lupa namanya. Oh yang ada itu ya, yang ada F1 ya? Iya, iya. Nah, karena sini depan aku banget. Satu. Kita putih-putih ya. Monokrom ya? Iya, monokrom. Kemarin kan Bing Mamba, sekarang kita monokrom. Ayo, ayo. Di depan saya ini ada mobil gantung ya? Ada mobil gantung. Heeh. Aku juga enggak tahu ini icon apa. Ini ya Petronas. Judul juga ya, Wak. Ini icon Petronas. Jadi kita foto di depan sini. Habis ini kita free time, kita mau masuk mall atau apapun itu, sebentar lagi kita sampai jam 1. Kita baru makan siang lagi. Guys, jadi kita sekarang free time, kita mau muter-muter dulu, mau cari boba sama latensi dari Kajita. Kita mau muter-muter. Jadi sekarang kita mau minum karena udah aus, capek, foto-foto panas-panasan di depan. Kita mau minum, mau beli minum dulu, mau santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol, mau nyari free time. Sampai jam 1 sebelum kita makan siang. Oke, nak. Bu, kita ngapain, Bu? Beli minum, haus, abis waktu tengah matahari. Mm-mm. Ya, ini kita mau beli minum, guys. Kemana? Aku mau pipis. Nanti aku pukul situ. Mau jalan-jalan sebentar, abis itu kita lanjut makan siang. Nah, kamu makan siang ya? Ya dong, makan siang. Kamu mau makan siang? Gak bisa goyang itu. Gak mau makan siang. Abis itu kita mau ngapain lagi? Kita mau seru-seruan di bis nanti ya. Nanti kita mau lomba di bis karena tadi pas berangkat. Hari ini lomba? Ya, hari ini ada lomba, ada kuis itu di bis buat melanjutkan kuis yang kemarin, 17 Agustus. Jadi kita lanjutin di bis nanti. Sampai kita mengarah ke... Apa ya di sini ya? Tugu Presiden. Tugu Presiden.
tuh? Halo guys, jadi kita tuh udah benar-benar puas banget foto-foto di dalam, terus belanja-belanja, makan dan shopping semua, gak lupa. Nah sekarang kita bakalan games bareng anak-anak, oke? Okay? Untuk games yang pertama ada apa Bu Regi? Kita mulai games ya, tapi nih aku bagi dua, ada Enifer sama Ko. Nah tapi duduknya sesuai timnya, tapi satu bangku gini, satu ini, satu orang. Jadi diubah sekarang. Timnya udah pada tahu kan? Ya Pak, tolong sebutin lagi. Ya, aku tim Enifer dulu ya sebelah sini. Ini tim Ko. Nah nanti Pak Tasya, Bu Tasya sama Pak Juna itu boleh bantuin, terserah pilih mau Enifer atau Ko. Tapi kalau misalnya benar-benar sulit, kalian baru boleh minta bantuan sama Bu Tasya atau Pak Juna. Tapi kalau Bu Tasya sama Pak Juna tahu jawabannya itu ngelirik apa gimana nih? Tapi kalau misalnya dibantuin, poinnya berkurang ya. Nggak sebesar apa? Film. Ini tentang film ya, tapi kan film apa? Aku nggak tahu, kalau aku nggak nonton. Dan mereka ya, film dulu. Ya, yang kalau film kan nggak bisa dibantu. Jadi saya ingat kalian aja. Sekarang timnya, tim Enifer itu Putri, Afifa, Novianti, Mia sama Bam itu di sini. Kesini ya, kesini ya. Kesini, tapi satu bangku satu orang. Yang gak aku sebut pindah dari bangkunya. No God, please no. Ya, yang gak bisa disebut pindah di bangkunya, duduknya masing-masing satu ya guys. Duduknya satu ya. Cili coklat? Ya, untuk pacar kamu, gitu. Di adanya cili coklat. Nanti kita cobain ya coklat-coklatnya. Kalau enak. Dan di sini bisa bayar pakai rupiah, dolar, dan ringgit. Kalau pakai kartu juga bisa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya di dalam. Jadi untuk teman-teman semua, Kota Kuala Lumpur bukan lagi ibu kota bagi Malaysia ya. Sudah diserahkan kepada Putrajaya. Karena apa? Semua kantor pemerintah sudah dipindahkan di sana. Oke, di sebelah kiri ini bangunan warna putih. Ini adalah kedutaan Jepang. Di sebelah kanan pula yang ini adalah kedutaan Amerika Syarikat. Ya, di sebelah kanan. Ini antara kedutaan yang terkenal ya. Kenapa? Demonstrasi. Karena setiap minggu ada. Ya. Apa yang diprotes? Kalau yang paling sibuk tahu apa? Rasanya apa? Indonesia. Betul. Hampir 6 hari ini urusannya harus tutup 1 bulan. Iya. Karena itu saya ingin ingatkan ya, paspor itu ibarat nyawa nomor 2. Oke. Kalau kehilangan itu ya nggak bisa pulang, harus tunggu biayanya sendiri nanti ya.